Kekurangan nyata bukanlah penghalang buat seseorang insan untuk menceburi bidang yang diminati, apatah lagi dengan adanya sokongan serta dorongan daripada keluarga. Itu kisah tiga beradik yang menghidap autism dan disleksia yang menjadikan hobi melukis sebagai aktiviti masa lapang mereka. Bagi Siti Fauzliana Abdul Razak, dia sentiasa berbangga dengan bakat melukis tiga anaknya, Aira Nur Khairina Azhan Khairi 12 tahun, Ajwa Nur Khairina 11 tahun dan Amna Nur Khairina 8 tahun ini. Minat melukis dalam kalangan beradik itu mula berputik sejak 3 tahun lalu, terutama ketika tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilaksanakan. Baru mula 2021, tahun lepas ada satu kelas yang dianjurkan untuk anak-anak istimewa, yang mana anak saya Ajwa dulu yang join. Kemudian bila Ajwa dah start dengan kelas tu, anak-anak yang lain ni pula mengikut, berkenan nak melukis juga, tengok adiknya melukis, barulah Aira bermula dari situ. Anak sulungnya Aira menghidap autism tahap sederhana selain mempunyai peringkat pertuturan kanak-kanak 3 atau 4 tahun. Manakala Ajwa pernah menghidap disleksia tahap sederhana ketika berusia 7 tahun dan Amna pula disahkan mempunyai autism tahap tinggi. Namun sindrom yang dialami tidak dilihat sebagai cabaran, bahkan menjadi kelebihan buat mereka dalam menghasilkan seni lukisan bermutu tinggi. Lebih membanggakan, potret sentuhan Aira bertajuk My Pretty Aussie terpilih untuk dijadikan hadiah kepada Menteri Besar Selangor Datuk Sri Amiruddin Syari baru-baru ini. Bagi mereka, penghargaan sedemikian adalah satu pencapaian memberangsangkan buat Aira sekeluarga.